Yo, assalamualaikum, Mama. Balik lagi di Kang Yeri Channel. Oke. Okay. Sip. Okay. Selamat datang di Kang Yeri Channel dan ya. Iya. Aduh. I will drive away darkness. Iya, nanti. Selamat datang channel Kang Yadi dan gua main Mobile Legend lagi. Halo. Mobile Legend. Kali ini gua main Marksman. Ya kebagiannya Marksman lagi. Soalnya yang lain lihat tadi sih sebetulnya nggak ada yang pilih marksman atau magic. Masa nggak ada marksman kan susah kalau nggak ada. Kalau nggak ada tanker sih masih bisa ya, masih bisa survive melawan musuh. Tapi kalau misalkan nggak ada marksman susah loh, harus ada magic. Nah itu juga bukan sesuatu yang wajib menurut gua. Hey, kok dia diam? Mungkin dia terpesona ya sama kecantikan. Enggak. Ya. Nah, kita kasih kabar tuh. Enemy missing. Gak ada hero di bawah. Jadi kita kasih tahu. Gak ada. Gak ada musuh, bro. Gak ada musuh. Jadi tolong dong. Oh enggak, maksudnya gue ngasih tau di bawah nggak ada musuh, takutnya dia pergi ke mid atau ke top itu kan. Kalau saling berkirim kabar ya bagus, soalnya gue di Dota juga kayak itu. Kalau misalkan nggak ada musuh, missing yang lain, efeknya itu jadi lebih waspada gitu. Oke, okay. Ah, susah tuh lawan monyet tuh. Itu monyet kan, monyet sakti kan, yang bokong. Iya, apa-apa. Belum ada yang mau bantuin gua nih. Oke, gua juga agak minta bantuan sih sedikit-sedikit. Kayaknya dia juga mulai emosi. Au, ini ah, ternyata yang itu yang asli. Aduh, keluar. Oh, tuh monyetnya masih ada lagi. Oke. Okay. Yang penting darah dia juga habis ya. Jadi kita push terus sampai mereka itu pergi. Enggak. Oke, ada bantuan tapi telat. Bentar, gua creeping dulu. Oke. Okay. Tanya teman gua lagi jungling juga. Aku mau jadi longin kayaknya. Dia pergi ke bawah untuk jungling. Oh iya. Yeah. Gue yang dapat. Kasihan. Oke. Okay. Oh. Gila keren banget tuh skill itu. Oh. Gua mati lagi. Oh. Powernya juga ablum. Hey, sedikit lagi. Tamatin dulu sedikit. Oh, belum dong, masih panjang. Ah gila. Iya dong, tugas marksman. Oh ini dia Banner, bro paling kuat. Paling susah maininnya.
gue pernah, bukan pernah lagi, gue sering mainin Tigreal. Paling enak sih HP-nya itu gede, cuman jalannya itu pelan banget, berat kayak sama ininya ya, armornya kayaknya. Oh, ada itu, ada Alucard. Oke, gue bantu. Oh, missing kan. Turtle. Udah ada naga ya. Gue masih ingat ada ide yang. Oh, enggak. Aku nanti. Makan es sedikit tapi batuknya gini ya. Kayaknya nggak bakalan apa-apa, ternyata ini parah. I will drive away the darkness. Our turret has been destroyed. Aduh, gua bingung mau kemana ini. Aich. Gila, yang tadi itu keren banget loh skill. Kalau misalkan dapat itu bisa ngumpul satu area dan bisa dikebuk itu. Aich. Banyak kan ngomong gua ya. Gitu ya cara ini. Bah. Apa ini? Bah. Ya gitu ya. Kurang lebih. siap. Push. Okay, push. Push. Okay, siap. Siap mana? Woi, kenapa ya dulu enggak upload konten Mobile Legends aja, padahal lebih mudah, nggak usah dengan iklan, usah apa, cuman HP-nya ketang kalau dulu masih kentang. Oh, sekarang agak berani sih, HP udah pada murah soalnya. Mantap. Okay, ini tim penghancur tower bertiga ya, kompak banget. Padahal di belakang minta tolong, tapi enggak, kita hero kan. Hop. Ternyata screen recordnya habis, hanya bisa merekam kurang lebih 1 jam saja, dan tadi adalah terakhir 1 jam ya, pas. Dan ini ya tadi, sorry ya skip, soalnya mau nggak mau ini gua harus nyalain record ulang gitu, aplikasi recordnya. Gua nggak tahu kalau ternyata record itu di limit 1 jam. Aduh, sedih banget. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Initiate retreat. Lord resurrecting soon. Oh. We can do it. Kasih tahu katanya Lord sebentar lagi muncul. Initiate retreat. I will drive away the darkness. Wih. Okay. Mega kill. Okay, tadi gua diam doang di sini. Double kill.
Oke, okay. Halo Kak. Teman-teman gua malah di depan dan gua sendirian di belakang. Ya itu dia kelemahan dari Maxman dan Magic. Mereka nggak boleh sendirian, apalagi ya kayak gitu. Ya. Ayo, dikit lagi. Clear up lanes. Gather and ambush. Initiate retreat. Until you're as brilliant as me. Your team destroyed a turret. We can do it. An enemy has been slain. I will drive away the darkness. Yeah. Initiate retreat. Chip. Launch attack. Siap. Serang. Serang walaupun mati. Ai. Oke, towernya masih penuh. Apa ini? Dan agak susah juga ya. Oke. Kayaknya gua kurang. Oh, ada yang ngejar nih. Oh. Mantap. Lagi-lagi si Dilan. Aduh. Pusing gue. Si Alucard mulu. Buat kalian, kalau webcam gua nyala, sebetulnya gua banyak lay. Banyak nguap waktu mainin game ini. Dan ya, gua masih batuk. Ampun dah, gua gak mau lagi. Gua gak mau dulu makan es. Aduh. Initiate retreat. Request backup. We can do it. Initiate retreat. I will drive away the darkness. An enemy has been slain. Lagi rame di sini rupanya. Wah, itu sih keras tuh tanknya tuh. Gila, mereka tuh siap banget ya. Ada jungling yang monster hutan itu ya. Dikit aja udah langsung disamperin. Itu menandakan kalau mereka benar-benar melihat map. Ya. Oke, kayaknya belum ya. Oke, gue mundur aja dulu sebentar. Kita udah ini tower meledak langsung sekarang. I will drive away the darkness. Initiate retreat. Udah meledak. Keras ya. Your team destroyed a turret. Iya, kabur. Wah, naik lagi. Iya. Aih. Kenapa malah diem, Neng? Batasan orang-orang diserang terus. Ya, pencet attack terus kan. Ternyata kayak gitu ya. Buat dia lepas tangan soalnya. Aih. Oh, monster kill. Oh,
skill itu keren banget loh. Kamu pas makainya pasti itu udah banyak korban berjatuhan. Oh, mendingan nanti gua dapat video rekaman ya mengenai hero yang bisa nyakitin pun keren banget. Oke. Boom. Yes, kita menang dan ya kayak gitulah pokoknya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, follow juga sosmed kita ya. Wah, sosmed gua maksudnya. Oke, dapat dari 9 lumayan ya, team fight-nya dapat wall dan ya kayak gitu pokoknya. Terima kasih. Adios amigos. Permis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.